Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menghadiri kunjungan kerja tim Kemenko Polhukam di ruangan utama Kepala BNP Jambi. Dalam rangka peran pemerintahan Provinsi Jambi dan pemerintahan Kabupaten Kerinci, membahas pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi ini. Dalam pembahasan yang sudah diambil pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Polda, Polres, dan BNNP ini untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Provinsi Jambi serta memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ada sedikit catatan dari Kemenkumham itu sendiri untuk wilayah kita khusus ke Kabupaten Kerinci, di mana di situ ingin mengklarifikasikan bagaimana kendala kita, hambatan kita, maupun apa yang sudah dilaksanakan oleh kita. Jadi bukan Kemenkumham kemarin mendatangi dalam acaranya. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.